check out. Alrighty guys, dan sekarang kita lagi barengan sama fans of Falsel. Hello, wow ramai banget kalian. Apa kabar semua? Baik. Ya, senang nggak bisa main di mereka? Wah, senang banget. Oh, siapa tahu dengan acara ini nanti Falsel mau mampir ke break. Yeah. Kita catat namanya satu persatu biar langsung dapat RSVP. Yes, oke. Okay. Dan sekarang kita di sini emang sengaja mau ngomongin Five Stars karena mereka adalah band yang benar-benar fenomenal banget di seluruh dunia. Followersnya di Twitter aja udah gila juta-jutaan. Mereka pernah menjadi openingnya buat One Direction. And what else you know about them? Right? They Take Me Home Tour. What else you know about them? And they launched one of my favorite songs in 2014. Is that She Looks So Perfect? Yeah. That's one of my favorite songs, you guys. Yes. Benar-benar luar biasa dan nomor satu di berbagai negara. Benar? Iya, benar. 40 negara kalau nggak salah ya. Iya, iya. 40 negara. Oke, okay, sekarang kita recap dulu siapa aja personilnya. Ada siapa coba? Callum. Terus? Callum, you. Luke. Ashton. Terus? Michael. Michael. Ini benar-benar fans sejati, oke? Okay? Yes. Kita nanyain sama mereka. Aku nanya sama kamu boleh? Kamu namanya siapa, by the way? Chilla. Chilla, hai Chilla. Kenapa kamu suka Five Stars? What is it about these boys? Aduh, kenapa ya? Sebenarnya kalau dibilang ditanya kayak gitu sih, kita sebenarnya aku mau kirim yang lain ya. Boleh. Kita nggak bisa merincikan secara jelas kenapa kita bisa ngefans sama Five Stars. Tapi kalau dari segi inti aja ya, Five Stars itu unik. Mereka beda dari yang lain. Mereka apa itu, yang membuat beda? Makanya mereka tuh benar-benar talented. Mereka masih muda, tapi mereka udah bisa membuat musik-musik yang berkualitas dan mereka juga benar-benar apa ya, musikalitasnya tinggi banget dan... Nah, kalau kamu harus pilih nih dari 4 member itu, kamu pilihnya siapa? Dan jelas mereka 4-4 sama ganteng. Gak bisa, gak kamu bisa. Juga ganteng, ya kan? Aduh. Ya. Kalau lagu kamu ya enggak? Member kali ini. I don't know, gak tau. Ya udah, berarti kurang bagus. Oke, okay. Mereka semua ganteng, mereka semua... Kamu harus pilih. Satu. Favorite kamu anak Callum? Tuh, Callum tuh yang bapaknya Maori. Bukan, bapaknya itu Scotland. Scotland, mamanya? Mamanya Maori. Oh, sorry. Oke, okay. Wow. Mamanya yang Maori. Mamanya New Zealand, Maori asli. Banyak orang yang bilang dia Asia, tapi sebenarnya dia bukan Asia. Jadi wajahnya, iya, jadi wajahnya tuh dari mamahnya. Iya, Maori itu tapi emang kamu kayak kita-kita. Mirip loh. No, Maori itu tuh kayak kita-kita, like really. Boleh juga, kayaknya. Kamu tuh kayak, lihat deh. Dia kan ada-ada kayak pesek-pesek. Yang mana sih, Callum yang mana ya? Yang ini, ini. Oh iya ya, Asia ya? Yeah. He looks Asian. Tapi anyways, thank you. Jadi penjelasan yang luar biasa. Yes. Kalau dari kamu nih ya, ini kalian nih semua disebutnya apa? Five Stars Indonesia? Yeah. Five Stars Fans. Itu kalau fandom seluruh dunia dong, yeah. Five Stars Fans kan? Kalau di Indonesia punya apa namanya? Five Stars Indonesia. Fandom as in like family ya? Iya. Kalian nih udah kira-kira berapa anggotanya nih kalau kalian? Udah bisa 30 ribuan lebih. Tapi kalian pasti kalau misalkan kayak per bulan gitu adain kayak acara gitu nggak, gathering? Iya. Kita suka adain gathering, terus kayak little meet up. Sama waktu itu pernah kita ngerayain ulang tahun Luke sama Ashton. Ngerayainnya gimana waktu itu? Waktu itu kita acara tiup lilin bareng, terus waktu itu terus pas yang bulan tiup siapa? Spesialnya. Wah, keren banget. Pernah nggak ya? Pernah atau tidak? Kalau ada yang pernah katakan aja. Ada yang dibales atau di retweet sama fansos? Aku di-repost. Kamu di-repost? Hmm. Waktu itu kamu nge-tweet apa? Jadi waktu itu kita pernah ada di meet up, dan di sini banyak yang nggak ikut juga sih. Okay. Karena kita meet up itu di salah satu mall di Jakarta. Dan waktu itu kita cuma bawa banner tulisannya Five Stars Fame Indonesia, dan itu kira-kira ikut cuma 20 orang. Terus? Tapi Five Stars tuh nge-save foto aku, terus di-post di Facebook, Hai Indonesia! Dan kita semua yang nggak ikut pun langsung ikutan bangga, karena Indonesia udah sampai ke telinganya Five Stars. Oh. Oke, kalau begitu, let's hope Five Stars lagi nonton kita sekarang. Kita mainin salah satu lagu dia yang paling terkenal, oke? Okay? Mau tau yang mana? She Looks Perfect! Let's go, let's play! Oke, okay, dan kita masih barengan sama... Five Stars! Alright, now, sekarang. Tadi kita udah mainin She Looks So Perfect. Yes. So what are we gonna do now, Sheryl? Next up, we're gonna talk about a song yang juga booming. Tapi emang kalau ngomongin Five Stars itu semua lagunya ya booming ya? Bingung. Iya dong. Jadi, aduh. Mau milih yang paling booming yang mana, bingung semuanya booming. Yeah. Oke, okay. Tapi semoga aku nggak lupa judulnya nih. Sama lagu yang saya
waktu ini. Apa kira-kira? Amnesia. Itu lagu sih enak banget loh. Ya, Amnesia is such a nice song. Enggak, itu yang pertama sih, itu gini banget ya lagunya ya. Iya. Maksud aku, deep. Yang nyanyi soalnya siapa? Siapa yang pertama nyanyi opening? Yang pertama kali nyanyi yang lagi di video clipnya tuh dia lagi kayak gini. Oke. Okay. Terus dia terus rambutnya ngarahnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Iya, pokoknya berdiri gitu. Terus dia pakai kaos hitam, terus ada tanda terus. Siapa sih? Nah. Siapa sih namanya? Kelon. Namanya. Ini Kelon. Kelon namanya harum banget di sini. Kelon atau boyhood? Boy. Tapi you know what? Yang aku ngelihat dari kalian nih, aku seneng banget ngelihat dari kalian, cara kalian mandang each other. Kalian tuh kayak satu komunitas yang bener-bener enthusiast banget terhadap Five Songs. Yeah, because you guys are family. It's really good. Like salah satu fanbase yang terbesar yang kita pernah ada di Breakout. Great. Okay, tapi aku mau nanya, this is a serious question ya. Apa-apa. Sebelum kita muterin Amnesia, you got something to ask? Well, like, first of all, I just want to tell the people out there, ternyata I think that they're really unique, karena mereka ternyata semuanya nyanyi ya guys. Yeah. Ini. Jadi bukan cuma Kalem doang, tapi Luke, terus Michael, Ashton, they're all singing. Okay, nah, sebelum kita mau muterin video klip Amnesia nih ya, aku mau tanya, viewersnya di YouTube udah berapa banyak? Wow. Ayo! 90 juta. Amnesia. Hampir 100 juta. Hampir 100 juta. Wow, that's a lot. Hampir 100 juta. Oh my god. Alright, langsung aja kita puterin ya. Ini dia cowok-cowok yang para cewek-cewek ini akan ninggalin pacara untuk check it out. Oke. Oke. Jadi kemarin ini aku sempat baca. Oke, ini benar enggak sih bahwa Five Star tuh mengaku bahwa dia itu lebih baik dari One Direction? Kalau masalah drama between Directioner sama Five Star fam itu benar-benar apa ya, harusnya nggak perlu ada drama itu ya. Karena kalau dibilang di compare 1D sama 5SOS itu kita bisa samain lah ya, karena 1D sama 5SOS itu benar-benar sama-sama bagus, sama-sama ganteng-ganteng, sama-sama talented, sama-sama berkualitas, dan mereka pun saling support. Merekanya pribadi malah saling support ya, nggak pernah ada drama. Malah fans-fansnya aja yang kadang-kadang terlalu lebar. Terlalu ambisius mungkin dan ya untuk menyatakan itu. Kalian ini juga, in a way, you guys are directioners juga. Karena kita juga admit musik-musik One Direction itu benar-benar bagus banget. Suara mereka amazing semua. Jadi kalau kata kita nggak ada yang namanya perbandingan antara 1D sama 5SOS. Semua punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Aku bahkan kemarin tuh sempat baca ya, kalau misalkan ada salah satu member dari 1D yang ngefans sama 5SOS. Siapa? Oh, Niall Horan. Dia sampai punya pernak-perniknya Five Songs. Kayak apa nih? Kayak gelang-gelang kamu gini. Sebenarnya Niall antara beli sendiri sama dikasih Five Songs buat promosi ya. Oke, nah tadi itu pendapat kalian tentang 1D dan Five Songs. Dan sekarang kita ngelihat dengan pengamat musik. Ini dia, check it out. Drove by all the places you used to hang out, getting wasted. I thought about our last kiss, how it felt, the way you tasted. And even though your friends tell me you're 5 Seconds of Summer ini adalah grup dari Sydney dan baru berdiri tahun 2011. Setahu saya ini satu grup baru yang beda sekali dengan beberapa grup yang sangat populer belakangan ini. Dulu kan dibanding-bandingin sama One Direction misalnya dari Inggris. Tapi grup ini adalah band, bukan boy band. Jadi ada player, misalnya vokalisnya itu usianya baru 19 tahun, kemudian basisnya baru 20 tahun, kemudian yang lain yang paling tua adalah 21 tahun. Dengan begitu ini beda sekali sama One Direction. Yang paling menarik adalah anak-anak muda ini bermain musik dengan karya sendiri, meskipun awalnya grup ini adalah cover dari lagu-lagu barat atau lagu-lagu asing yang mereka gemari, dan dia sangat suka pada grup-grup punk misalnya atau grup rock dari Inggris maupun Amerika. Saya kira yang paling menarik adalah awal mula dari mereka adalah grup cover dari lagu-lagu barat atau lagu asing ya, terutama dari Inggris Amerika, kemudian dia berkarya sendiri. Karena proses seperti itu juga terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi awalnya orang membawakan lagu karya orang lain, kemudian mereka berkarya sendiri. Karena logikanya kalau sebuah grup
tanpa memiliki album rekaman sendiri dengan karakter sendiri, maka dia tidak akan menjadi populer secara dunia. Boleh kita katakan ini adalah satu fenomena baru di dunia musik Australia. Potensi grup ini adalah potensi dunia, karena pada tahun 2013 dia sudah menjadi opening act-nya One Direction dari Inggris tatkala tur dunia pada tahun 2012. Jangankan personil boyband dari luar negeri, dari dalam negeri pun ada yang ngefans. Iqbal dari CJR. Oh iya, iya. Kalian tahu kan dia ngefans sama Five Sauce? Dia katanya ngefans banget sama Michael. Kemarin aku lihat di Instagramnya, posting fotonya. Kemarin juga ngucapin happy birthday. Iya kan? Happy birthday. Wow. Oh, dia ngasih happy birthday ke Five Sauce. Ke Michael. Good job, Iqbal. I'm proud of you, little brother. Okay. Anyway, langsung aja kita mainin salah satu video klip berikutnya nih ya, share ya. Langsung aja, ini dia. Check it out. You call me up, it's like a broken record. Say that your heart hurts, that you never get over him getting over you, and you end up crying, and I end up lying, 'cause I'm just a sucker for.
Itu dia menceritakan tentang cewek, semua cewek yang baik itu pasti punya bad side. Oke. Okay. Gitu. Semua cewek baik itu punya bad side. Punya, iya, punya sisi, mereka tuh pengen jadi bad girl gitu. Yang pokoknya good, I heard the song, it's like good girls and bad girls haven't been caught. Haven't been caught. Yeah. Have what? Haven't been caught. Good girls and bad girls. Oh, good girls are bad girls. Girls are bad girls that haven't been caught. That's true. Like me. That is true. I agree. Belum ketahuan aja. Iya. Tapi ini konsepnya tuh unik banget ya. Aku nonton juga kan awalnya mereka tuh jadi good boys kan. Iya. Mereka jadi good boys. Jadi mereka pura-pura itu lagi di dalam penjara, bukan ya? Oh ya penjara. Penjara buat kayak anak-anak, buat cewek-cewek nakal. Oh, sekolah buat cewek-cewek nakal. Habis itu mereka mengawali itu kayak datang main classical music. Terus yang lucu tuh si Kaylin ya. Apa, I just like this cello, it feels... Is this like a woman? It feels warm. Warm in the sound atau apa gitu kan? Oke, kita main video clip aja. Oke, now we are back dan sekarang kita mau ngomongin soal next project-nya Five Sauce. Mereka itu ada tour ya kalau nggak salah ya? Iya. Yeah. Tournya kemana aja tuh? Ke Asia pertama. Asia juga. Asia pertama openingnya tour Asia ini, itu Asia. Ya karena dekat kali dari Australia ke ini ya kan? Oh, tapi kan mereka sekarang udah keliling dunia, jadi mereka udah nggak menetap di Australia. Mereka menetapnya di mana? LA. Di LA. Oh, mereka sekarang semua tinggalnya di LA. Atau London. Wow. Oke, dan mereka nanti ke Taiwan, ke Tokyo, Jepang ya. Kalau asal Indonesia juga nih tanggal 16. Benar ya? Show ke-6. 6 ya? Show ke-6 tanggal 5. Bright 2006. Tanggal 5. 2016. Oke. Wow, tapi itu benar-benar bakal heboh banget sih. Dari sekarang aja nih orang-orang tuh udah pada heboh mau cari tiketnya lah. Katanya it's really expensive ya guys. How much sih? What is the rate? Iya, fan pit berapa? Itu 3.552. Fan pit itu tuh yang di depan banget ya guys, yang pasti tahu gitu ya. Without sound check. Without sound check. Kalau sama sound check itu 5 juta lebih. Oke, kalau VIP berapa? Jadi, aku langsung lihat gitar 6 juta sama ada yang 7 juta. VIP 6 juta dan 7 juta. Iya. Terus dapat apa aja itu? Kita bisa ketemu dianya. Dapat sound check. Dapat sound check. Terus duduk dapat VIP lanyard. VIP lanyard. Terus kayak kita bisa beli merchandise sebelum orang-orang beli. Yeah. Jadi kita bisa milih-milih enak lah. Kan konsernya nih udah kita tahu mahal banget segala. Ini sebenarnya bertajuk apa sih? Sounds Fly, Feels Fly. Oke, okay, itu apa? Itu nama konsernya kan? Kalau nama albumnya itu Sounds Good, Feels Good. Oh, jadi kayak it's promo. Like in line. Iya, iya, iya. Sekalian promo albumnya kan? Iya. Ini tuh album keberapanya Five Sauce sih sebenarnya? Ketiga. Ketiga ya? Karena ada Live Sauce. Ada Live Sauce. Album live mereka. Oh, okay. Itu tuh dirilisnya kapan tuh? Antara dua album ini atau? Enggak, ini dirilis baru banget, baru bulan Oktober kemarin tanggal 23. Live-nya tuh waktu itu di mana tuh? Kalau waktu live itu di Live Source itu di mana? Di ini. LA. Di Wembley Area. The Forum. Oh, The Forum. Banyak ya. The Forum Wembley itu kayak digabung. Right. Oh, wait, they perform in Wembley? Yeah. Sama siapa aja mereka aja? Iya. They are headlining tour. Yes. Gila ya, keren ya. Congratulations. Pokoknya kita doain juga untuk Five Stars di album yang ini dan juga di tour yang ini. Semoga banyak penggemar yang datang dan make it sold out juga dari Indonesia. Amin.
Band Five Stars datang ke Indonesia at any time, kita welcome. Ya. Wow. Apalagi? Apalagi? Apalagi ke breakout, kita welcome anytime. Oke, kalau begitu langsung aja kita kasih lihat video klip berikutnya. This is for you guys, and semoga kalian semua di sini akan dapat tiket, oke? Amin! Check this out. Oke, okay, nah sekarang kita sebelum selesai acara, mau gak nyanyi bareng sama kita? Kalian suka nonton breakout kan? Suka! Bisa nyanyi-nyanyi. Kali ini, karena kalian fansnya Five Stars, biar Five Stars yang nonton langsung nih, jauh-jauh di Australia, di lantai-lantai. Kita kasih suara merdu ya kita, and we'll sing a song. Thank you, I'm Boy William. I'm Cheryl Shane Avia. And now let's sing, what do you want to sing? This one right here. All right. Ahmad dinobatkan sebagai Raja Twitter. Dan kita akan mengenal lebih dekat sosok penyanyi cantik Isyana Saraswati. Sequel dari film Teenage Mutant Ninja Turtles akhirnya merilis trailer perdananya. Selengkapnya hanya di Entertainment News sore hari ini. Selamat sore, ada saya Gerindra Limo dan Dominic Diosi di sini. Kita ketemu lagi di Entertainment News. Seperti biasa, kita akan memberikan informasi menarik seputar dunia entertainment yang pastinya berdasarkan fakta. Dan no gossip. Sama seperti di headline tadi, ini ada yang kebelet pengen nikah. Biasa kebelet pipis, ini kebelet nikah. Kebelet nikah ya, ada seorang Marcel Chandrawinata. Jadi menikah merupakan satu impian bagi setiap pasangan seperti yang dirasakan oleh Marcel Chandrawinata yang telah menjalin kasih dengan sang pacar selama 1,5 tahun. Dan ternyata adik dari Nani Chandrawinata ini pun segera ingin banget nih segera membawa hubungan tersebut ke jenjang pernikahan ini. Oke, kita lihat. Di usia yang telah menginjak angka 28 tahun, si tampan Marcel Chandrawinata tampaknya kini sudah terlihat cukup serius menjalin hubungan dengan sang kekasih yang diketahui bernama Desi. Selama ini memang tidak banyak yang tahu jika Marcel sudah cukup lama menjalin hubungan dengan sang kekasih. Lalu sebenarnya siapa dan seperti apakah cerita awal pertemuan Marcel dengan sang kekasih? Dia satu kampus sama gua, beda satu tahun di bawah gua, orang Hong Kong. Campuran Hong Kong. Jadi gue dulu udah ketemu perempuan ini, pasangan gue ini 4 tahun yang lalu. Tapi waktu itu dia masih gemuk, gue gak suka cewek gemuk dulu. Pas gue ketemu sekarang udah kurus, jadi gue suka. Dan emang gue suka dengan pasangan gue yang oriental. Jadi oriental tapi matanya belok, gimana tuh ngomongnya. Meski belum genap 2 tahun berpacaran dengan sang kekasih, rupanya saudara kembar Misha Chandrawinata tersebut mengaku sudah siap untuk membina rumah tangga. Karena Marcel merasa jika dirinya kini sudah terbilang mapan dan sukses dari segi karir maupun akademik. So far sih udah jalan 1,5 tahun. Dan kayaknya gak perlu lama-lama lah pacaran, karena gue tau-tau kalau lama-lama pacaran
banyak masalah, terus malah putus. Gue bingung mau ngapain lagi, maksudnya udah lulus kuliah udah, bikin orang tua seneng udah, kerja udah. Ya mau apa lagi, tinggal punya anak doang udah satu. Gue mikirnya juga kalau nanti ketuaan, beda umur dengan anak juga kejauhan. Kayak gue sama bokap kan bedanya 30 tahun, jadi agak susah untuk, walaupun bokap gue masih gaul-gaul juga ya, tapi gue pengennya sih gak kayak gitu, jadi kalau bisa memang secepatnya lah. Jika sudah tak ingin lagi berlama-lama berpacaran, lalu kapan rencananya Marcel akan menikah dengan sang kekasih? Tahun depan. Tahun ini ntar lagi dong. Kalau gue sih pengennya sih sebenarnya beda dengan wedding-wedding yang lain. Gue pengennya, ya tapi gak tau lah. Kalau wedding itu kan sebenarnya kan impian dari setiap perempuan kan. Jadi sebenarnya gue lebih kasih ke si ceweknya aja lah. Gue gak mau ngurusin, soalnya yang gue lihat-lihat kalau teman gue lagi nikah, kalau cowoknya ikut bantuin, apalagi keluarga dari cowoknya juga bantuin, jadinya ribet, malah berantem. Lebih baik gue biarin aja dia maunya kayak gimana. Cuma gue mikirnya cuma punya satu, gue mau ada banyakan after party-nya daripada wedding-nya. Gitu. Oh, okay. Gue nyari tempat dulu sih sebenarnya. Kalau cincin sih sebenarnya gampang lah. Soalnya yang dia mau agak susah dicari ya. Jadi gue tunggu aja sih tempatnya dulu. Jakarta atau Bali? Bali.